Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kabar baik teman-teman, bahwa YouTube saya, channel ini Jontor TV, telah di approve oleh partner YouTube, atau oleh YouTube lah, pokoknya intinya sudah diterima oleh YouTube. Nah, sekarang sudah bisa mencari pundi-pundi uang lewat konten-konten ini. Nah, ini dia emailnya barusan aja. Nah, mana-mana. Nah, ini dia Congratulation. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya intinya selamat YouTube Anda atau channel Anda Jontor TV telah diterima sebagai YouTube partner atau program partner YouTube. Nah, dan sekarang Anda telah bisa memonetasi video Anda di YouTube. Nah, kurang lebih artinya begitulah. Nah, sekarang kita aktifin semua dolarnya ya. Ini tadi sudah saya aktifin sebagian. Saya lupa bikin video. Nah, ini dari bawah saya aktifin udah berapa ini. Nah, sekarang kita aktifin yang belum aktif. Nah, ini sempat channelnya bermasalah ya. Maksudnya bukan channelnya, ding. Apa Google AdSense-nya? Pengaitan Google AdSense itu sempat bermasalah. Saya kaitkan pertama error bahwa Google AdSense double katanya, atau ada duplikatnya. Terus saya hapus duplikatnya, saya kaitkan lagi, error lagi. Pokoknya nyampe 4 kali kalau nggak salah, 4 kali baru berhasil. Yang 4 kali ini saya pakai akun AdSense yang berbeda atau baru. Aktifin semua. Nah, ini tadi semangat gawe konten nih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk membantu channel ini biar lebih makin berkembang dan bisa menjadi kebutuhan Anda, para musisi-musisi, menghibur lah pokoknya. Banyak ini ya, ada sekitar 50 video lebih. Nah, ini gunanya kita ngaktifin iklan biar iklannya itu bisa muncul di awal, di tengah-tengah video, dan di akhir video. Saya punya YouTube dua ya, yang satu kontennya film, bisa di searching di YouTube, namanya Cenut TV. Kontennya itu film-film komedi dan sebagainya lah. Ini channel kedua saya ini sebenarnya. Saya ngerintis channel ini kurang lebih berapa ya? Kalau buatnya channel ini sama dengan channel saya satunya, kurang lebih sudah 2 tahun, 2019 kalau nggak salah bulan Mei, tanggalnya 20, dan diterima tanggal berapa ini, Kamis, tanggal 13 Januari 2022. Jadi udah, kalau pembuatannya udah 3 tahun, cuman aktif kontennya baru kurang lebih setahun setengah lah. Ya udah, segitu aja ya teman-teman. Nah, ini saya masih banyak ini yang harus diaktifkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan sudah membantu channel ini sampai detik ini. Yang belum subscribe silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.